Frida sebagai Supi. Supi bercita-cita ingin menjadi desainer baju muslim. Desainer baju adalah orang yang bertanggung jawab dalam menciptakan pakaian atau aksesoris. Jadi, keberadaan profesi ini sangatlah penting di dalam industri mode. Desainer baju atau perancang busana adalah seseorang yang ahli dan terampil dalam mendesain pakaian. Dalam menciptakan dan mengembangkan rancangan busana, wajib hukumnya seorang desainer baju punya kreativitas yang tinggi. Selain itu, diperlukan juga kemampuan visualisasi. Jadi, konsep yang awalnya masih di dalam imajinasi bisa ditampilkan dalam sebuah gambar. Untuk membuat produk pakaian yang menarik, desainer baju juga perlu melakukan riset supaya sesuai dengan tren mode saat ini maupun prediksi tren mode di masa yang akan datang. Bu Erna sebagai Khotimah, dia bercita-cita ingin sekali menjadi dosen favorit. Dosen adalah seseorang yang bisa membangkitkan motivasi dan suri teladan yang baik bagi mahasiswa. Jadi, seorang dosen itu harus memiliki kepribadian aktif belajar, aktif mendengarkan, berpikir kritis, memahami orang lain, dan pandai berbicara untuk menyampaikan informasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Bu Wiji sebagai Fatimah. Temanku yang satu ini ingin sekali loh menjadi pengusaha sukses. Pengusaha adalah seseorang yang menjalankan aktivitas usaha, baik usaha jual beli maupun usaha produksi yang mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan. Jadi, seorang pengusaha itu harus percaya diri dan mampu untuk menginspirasi orang lain. Dua, harus kreatif dan inovatif untuk menghasilkan ide bisnis atau memecahkan masalah. Dan yang ketiga, mengambil risiko dengan bersedia menghadapi ketidakpastian atas kesuksesan di masa depan. Dan yang terakhir, harus tekad dan mempunyai komitmen agar tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Jadi harus tetap semangat terus. Bundaru sebagai Zainab. Temanku yang satu ini ingin sekali menjadi arsitek gaul. Arsitek adalah salah satu profesi yang menggabungkan unsur seni dan teknik. Jadi, arsitektur tidak melulu soal seni dan estetika, tetapi juga teknik membangunnya. Selain itu, masih ada beberapa kehebatan lain seorang arsitek, yaitu mampu menerjemahkan keinginan seseorang untuk membangun rumah atau bangunan yang menjadi impiannya. Mampu memadukan dan menggabungkan seni dan kreativitas dengan ketepatan perhitungan konstruksi bangunan. Berkontribusi pada budaya, artinya seorang arsitektur menorehkan sejarah melalui karya-karya yang sudah ia bangun. Ia dapat membantu membangun masyarakat dengan memperhatikan pembangunan lingkungan di sekitarnya. Bu Hima sebagai Muslimah. Temanku ini ingin menjadi pengacara kondang. Pengacara adalah seorang pembela atau seorang ahli hukum yang pekerjaannya dapat mengajukan dan membela perkara di dalam dan di luar sidang pengadilan. Seorang pengacara itu harus bisa memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam suatu negara hukum Indonesia. Memberikan nasihat hukum, memberikan konsultasi hukum, memberikan pendapat hukum, memberikan informasi hukum, dan membela kepentingan semua para kliennya. Bu Esti sebagai Istiqomah. Temanku yang satu ini bercita-cita ingin menjadi psikolog hebat. Psikolog hebat merupakan seorang ahli yang fokus pekerjaannya terhadap pemikiran dan perilaku seseorang. Jadi, seorang psikolog memiliki peran yang cukup mendalam untuk melakukan pencegahan dan mengetahui penyebab seseorang mengalami gangguan kesehatan mental atau mempunyai masalah. Menjadi seorang psikolog itu harus memiliki kemampuan
komunikasi yang baik, kesabaran yang tinggi, bisa menjaga rahasia, dan menjadi pendengar yang baik. Bu Firda sebagai Fatimah, dia bercita-cita ingin menjadi motivator yang tangguh loh. Motivator adalah orang yang bisa mendorong atau memberi semangat kepada seseorang untuk melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Jadi, seorang motivator tugasnya mendorong seseorang untuk berpikir dengan cara yang baru. Menjadi motivator harus memiliki keterampilan-keterampilan juga loh. Lalu, apa saja keterampilan yang harus dimiliki? Keterampilan yang harus dimiliki menjadi seorang motivator adalah harus bisa memotivasi, mendengar, dan mempengaruhi seseorang. Bu Rara sebagai Party, temanku ini ingin sekali loh menjadi artis sepanjang zaman. Artis atau seniman adalah istilah kepada seseorang yang kreatif, inovatif, atau mahir dalam bidang seni. Jadi, seorang artis pasti akan menghasilkan sebuah bentuk karya seni yang bisa dinikmati oleh para penggemarnya, baik berupa seperti lukisan, musik, foto, film, dan lainnya. Sedangkan penggunaan kata artis di Indonesia sering digunakan kepada setiap orang yang sering tampil di televisi untuk menghibur, kemudian disebut sebagai artis. Kalau kalian ingin menjadi artis, syaratnya harus percaya diri dan mempunyai talenta. Talenta atau kemampuan merupakan syarat wajib yang dimiliki seseorang untuk menjadi seorang artis. Tanpa talenta, sangat kecil kemungkinan bisa menjadi populer. Pak Hendy sebagai Abu Bakar. Abu Bakar bercita-cita ingin menjadi ustadz. Ustadz adalah penceramah, guru ngaji, pengasuh, atau pimpinan pesantren. Jadi, untuk menjadi ustadz itu ada beberapa syarat loh. Syarat menjadi ustadz adalah 1. Kalian harus menetapkan niatnya. 2. Jalankan dulu ilmu agama yang didapat sebelum mengajarkan kepada orang lain. 3. Contohlah Rasulullah. Dan yang 4. Kalau sudah memutuskan menjadi ustadz, maka kepentingan umat lebih penting daripada kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, boleh lucu, tetapi dakwah tetap harus tersambung.